يا سلام يا سلام. هذا وسيم الشنعبي. سيد علي يا سيد علي قول لهم. هذا سيد علي. يا خلقي. ايوه. فعلاً. ابو يمن. يمن من وين؟ يمن. يمن ما شاء الله. حديدة. ما شاء الله. كم؟ كويس. عشاره. ما شاء الله تبارك الله. بازار في كوتا مكة كذي. السلام 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 السلام. رامي banget ya. Sore sore kebanyakan yang belanja orang-orang Arab. Kajian laki-laki. Perempuannya enggak ada. Oh ini ada cuma satu dua. السلام السلام. هذا وسيم الشنعبي. سيد علي يا سيد علي قول لهم. هذا سيد علي. يا خلقي. ايوه. فعلا ابو يمن. يمن من وين؟ يمن. يمن ما شاء الله. حديدة. ما شاء الله. يمن. Jadi di sini itu tempat pembelanjaan salah satu ya para TKW juga di Kajia. Tempatnya pasar-pasar murah yang super seger, super lengkap, buah-buahan, sayur-sayuran semua lengkap. Bahkan di sini ada rumput yang biasa dikasih buat makan kambing atau sapi, tapi di sini tuh jadi sayuran guys ya. Jadi sayuran. Kemarin pernah nemu. Assalam, assalam, assalam. Kita belanja. Nah, ini nih. Ini rumput biasa dimakan sapi. Tapi sekarang di sini jadi sayuran buat kita. Masya Allah. Ani-ani ya sayur di sini. Berapa itu? 5 rial. 5 rial. Bawang Bombay. Ini yang dinamakan bawang Bombay ya. Kedua banget, banyak banget. 5 rial berarti 20 ribu uang Indonesia. Nah, ini nih. Daun ini biasanya dikasih kambing, makanan kambing atau makanan sapi. Sekarang di sini jadi sayuran. Salam. Biasanya ada di sawah-sawah itu, guys, ya. Kita lanjut ke sini keliling. Iya, tidak penasaran sahabat-sahabati. Ini tomat, masya Allah, tabarakallah, tomat semua ini, guys. Seger-seger. Assalam. Nah, itu semua 10 rial ya. Harganya tomat ini 10 rial. Assalam. Banyak banget yang belanja ya. Ini untuk persiapan haji nih. Semua untuk persiapan haji, jadi semuanya pada belanja di sini. Salam. Karena pasar terbesar di kota Mekah, pasar sayur terbesar di kota Mekah itu di sini. Di Kakia tempatnya. Salam. Ini berapa rial? 5 rial. Serba 5 rial. Cabe satu bungkus segini 5 rial. Uang Indonesia, uang Jokowi setara 20 ribu rupiah.
lumayan guys mahalnya kalau di cruise uang Indonesia. Tapi kalau di cruise tidak di cruise uang Indonesia murah banget di Mariam ya. Assalam. Di sini ada terong, masya Allah seger-seger. Assalam, assalam. Ini tomat. Ini jual kartonan kayak ini. Tomat jual kartonan. Ini lemon. Apa ini nama? Ada ispi apa ya? Ada. Ada isi ada ten. Ini apa guys? Yang tahu komen ya. Ini sayur apa ini? Saya enggak tahu. Sini Indonesia. Sini lala musi Indonesia. Iya. Takut itu orang itu kena kamera. Nah inilah pasar yang paling besar di kota Mekah Al-Mukarramah, pasar sayur terbesar, tempat pembelanjaan para TKW dan juga para ajnabi dan juga sekaligus orang Arab ya. Panas sekali sahabat. Di sebelah sana itu pasar apa? Pasar-pasar bawang. Tempatnya bagian bawang. Jadi di sini tuh bagusnya kayak ini. Pasar di sini itu bagian bawang-bawang semua. Bagian sayur-sayuran, sayur-sayuran semua. Bagian buah-buahan, bagian buah-buahan sebelah sana. Bagian ikan-ikan semua. Beda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu campur-campur. Yang bawang, sayur-sayuran, terus buah-buahan itu campur semua. Nah di sini masya Allah. Beda-beda. Jadi kalau kita itu cari itu, cari bawang, nggak sulit langsung nemu. Karena ada tempatnya masing-masing. Nah ini para-para pekerja yang lagi stay nunggu angkutan barang-barang seperti ini. Misalnya ada yang diantar ke rumahnya masing-masing atau ke rumah yang pembeli, beliau yang antar semua. Doa yang terbaik untuk sahabat-sahabat ini, mudah-mudahan diberi kesehatan semua oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Kita mampir ke tempat minyak dulu, minyak goreng. Masya Allah, ini semua minyak goreng, ada yang namanya Maha, ada Dallah paling bagus ini, yang sering dipakai di restoran-restoran itu. Ini kemarin sudah beli satu ini apa namanya, satu ember apa namanya, satu kaleng 115 rial ya. Dan di sini ada beras, macam-macam beras yang 10 kiloan ya, 10 kilo. Yang mana? Yang kayak ini, yang kayak ini ya? Kayak ini. Oke. Nah, di sini tempatnya asir-asir atau minum-minuman segar-segar kayak susu, kayak Pepsi di sini tuh. Ini barusan beli beras yang 40 kilo, harganya 180 rial. Kalau nggak salah ya sampai 400 500 600-an lah, 600-700-an lah segini harganya, 700 kurang lebih ya. Mahal kalau terus uang Indonesia ya, tapi kalau uang sini tuh ya standar lah. Daripada kita beli yang 5 kilo harga 28 rial, lebih baik langsung beli yang satu karung seperti itu, lebih murah.
Oke teman-teman, itulah tadi pasar paling terbesar di kota Mekah Al-Mukarramah, pasar sayur, pasar buah-buahan, dan pasar alat-alat semua yang super murah, super seger di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan sekarang keadaannya agak macet ya, karena semua pada pulang kerja, pada pulang dari kantor. Oke, terima kasih. Saya doakan lagi untuk sahabat-sahabati, mudah-mudahan diberi kelancaran, diberi kemudahan, diberi rezeki yang sangat-sangat berlimpah, dan bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji ke dua tanah suci Mekah. Terima kasih sampai di sini videonya. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.